Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai grup dalam e-learning. Apabila kita menginginkan grup atau kelompok mengumpulkan tugas dengan bentuk yang sama dan nilai sama, maka perlu kita setting seperti ini. Di settingan, selain kita menyeting restrict access seperti ini, di mana semua kelompok bisa mengakses latihan yang ada di sini, agar supaya nilai setiap anggota kelompok sama dan laporan yang dikumpulkan juga sama, satu orang untuk semua anggota kelompok, maka kita gunakan settingan group submission setting. Kita harus mengklik yes untuk student submit in group. Jadi, satu orang yang mengirim ke grup, maka anggota kelompok lain akan dianggap mengumpulkan. Maka, kalau ada satu anggota kelompok grup mengumpulkan tugas, maka anggota lain akan terdeteksi telah mengumpulkan juga. Oke, seperti ini. Kita akan lihat seperti apa bentuknya setelah kita setting. Seperti ini. Kita akan lihat grup E. Grup E ini Restu, Zahratul. Kemudian ini ada grup E juga. Kita perhatikan laporan ataupun hasil tugasnya seperti ini, dan ini juga seperti ini. Nilainya pun akan sama. Apabila kita memberi nilai untuk satu anggota grup, maka anggota grup yang lain akan mendapatkan nilai yang sama. Apabila anggota grup satu mengumpulkan tugas seperti ini, maka anggota grup yang lain akan seperti ini juga. Maka, kalau kita menginginkan adanya penilaian satu orang untuk semua anggota kelompok dan juga hasil tugas yang di-upload satu orang untuk semua anggota kelompok, maka jangan lupa lakukan settingan seperti yang saya sudah sampaikan sebelum ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.